Nama saya Al-Qadri, NIM B1061-1034. Asal dan alamat, asal Pontianak, alamat Jalan Ali Sucipto, Gondro Primo. Asal sekolah SMK Negeri 7 Pontianak. Hobi, nonton sepak bola, cita-cita, kerja di bank. Buku favorit, nanti kita cerita tentang hari ini. Film favorit, Big Brother. Makanan favorit, nasi goreng. Minuman favorit, es jeruk. Alasan masuk ekonomi, karena lapangan kerja yang luas. Saya B 106 120 1030. Asal sekolah saya SMA Negeri 8 Pontianak. Asal dan alamat rumah saya Pontianak, Jalan Tanah Makmur, Kampung Mangga 3. Hobi saya berolahraga. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Makanan dan minuman favorit saya kopi dan nasi goreng. Film dan buku favorit saya Bumi Manusia, bukunya juga Bumi Manusia. Motivasi saya masuk ekonomi, saya ingin mendalami tentang sistem ekonomi yang ada di dunia. Sekian perkenalan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda, biasanya dipanggil Dinda. NIM saya B1061-1201037. Saya dari Sambas. Alamat saya Tebas, Jalan Haji Said, Gang Bali 2, nomor 7. Jika masuk kuliah nanti, rencananya saya akan mengontrak di Jalan Imam Bonjol. Hobi saya menonton dan membaca teori konspirasi. Cita-cita saya ingin menjadi banker syariah. Untuk film favorit saya sangat menyukai film Bohemian Rhapsody. Untuk buku, saya tidak ada buku favorit karena saya membaca buku hanya sekilas dan kebanyakan saya membaca di artikel ataupun sharing di Google. Untuk makanan dan minuman favorit saya menyukai bakso, dan untuk minuman saya sangat menyukai aneka jus. Alasan saya masuk ekonomi karena cita-cita saya tadi ingin menjadi banker syariah, dan saya juga ingin mempelajari ilmu ekonomi lebih dalam karena saya kan lulusan IPA. Jadi kami saat di SMA jarang mempelajari ekonomi, hanya lintas minat saja. Demikianlah profil singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Usunisa, biasa dipanggil Salma. NIM B106-120-1051. Asal saya dari Pontianak. Alamat saya Jalan Ampera, Komplek Hari Karya Indah 7, Blok A22. Asal sekolah saya dari SMA IT Nur Hidayah, Sukoharjo, Jawa Tengah. Hobi saya menonton dan bercocok tanam. Cita-cita saya menjadi pegawai bank. Buku dan film favorit. Buku favorit saya ialah buku yang ditulis oleh Terrell Yates. Dan film favorit saya adalah Barbie. Makanan dan minuman favorit. Makanan favorit saya siomay, sate, dan jengkol. Minuman favorit saya jeruk hangat, es tebu, dan Pocari Sweat. Alasan saya masuk ekonomi. Yang pertama, karena ekonomi adalah salah satu jurusan yang bisa mengantar saya kepada cita-cita saya. Dan mengikuti juga jejak orang tua saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Imam, NIM B106-120-1048. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 10 Pontianak. Saya tinggal di Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Geria Husada, Blok B58.
Hobi saya yaitu bermain basket. Cita-cita saya di masa depan yaitu menjadi pembisnis yang sukses. Film atau buku yang saya sukai, saya suka menonton film kartun atau animasi. Untuk buku, saya suka membaca novel. Makanan favorit saya nasi goreng. Minuman favorit saya suka minum es teh manis. Alasan saya memilih fakultas ekonomi yaitu saran atau anjuran dari orang tua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alan Sakin, biasa dipanggil Alan. NIM saya yaitu B106120104. Asal tempat saya yaitu Desa Batu Sunau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang. Alamat tempat tinggal saya sekarang yaitu Jalan Danau Sentaru, Gang Sejahtera 3, nomor J02. Asal sekolah saya yaitu SMA Negeri 1 Manis Mata. Hobi bernyanyi dan bermain musik. Cita-cita saya ingin memperbanyak lapangan pekerjaan di daerah-daerah saya. Buku dan film favorit saya yaitu saya senang membaca buku-buku tentang metode pengembangan diri. Sedangkan makanan dan minuman favorit saya yaitu saya sangat senang sekali pada makanan-makanan daerah seperti asam pedas bau. Alasan saya masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu saya ingin mempelajari dan memperdalam mengenai ilmu-ilmu atau cabang-cabang ilmu ekonomi yang berkenaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya berharap kedepannya saya akan mendapatkan banyak ilmu dari dosen-dosen saya yang mudah-mudahan ilmu itu bisa saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi, biasanya dipanggil Rudi aja. Kemudian NIM saya B106120104. Asal saya dari Sambas, Kecamatan Tekarang, Desa Merubung. Kemudian alamat saya di Pontianak. Seolah saya ngontrak di Jalan Purnama dan Madiosari 3 nomor 10. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Tekarang. Kemudian hobi saya biasanya bermain voli dan bermain badminton. Cita-cita saya insyaallah sukses dunia dan akhirat aja. Kemudian buku favorit saya kebetulan tidak ada, tapi film atau animasi terfavorit saya itu One Piece. Kemudian makanan dan minuman favorit saya tempe dan air putih aja. Kemudian alasan saya masuk ke dalam ekonomi ini karena dalam pandangan kedepannya ilmu ekonomi ini, khususnya ekonomi Islam, sangat diperlukan dan dapat berguna dalam hal dunia maupun akhirat. Oke, sekian saja profil singkat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Cantika Putri, nama panggilan saya Wanda. NIM B106120105050. Asal saya Pontianak. Alamat saya Jalan Adi Sucipto, Gang Melati Putih. Asal sekolah SMA Negeri 1 Sungai Raya. Hobi membaca buku, tapi lebih ke buku cerita. Cita-cita saya pramugari. Buku favorit saya Sang Patriot, yaitu kisah seorang pahlawan revolusi. Film favorit saya Hacksaw Ridge dan film yang bergenre horror. Makanan favorit saya sate dan minuman favorit saya jus wortel. Alasan masuk ekonomi karena saya merasa minat dan potensi saya ada di bidang ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Livia. Saya biasa dipanggil Livia. NIM saya B106120104. Asal dan alamat saya berasal dari Sambas, Kecamatan Tebas, Desa Serumpun Bulu, Dusun Bulu Enggadang, RT 1 RW 1. Nah, untuk alamat saya ketika saya di Pontianak masih belum bisa dipastikan karena untuk sekarang saya masih berada di kediaman asal. Tapi untuk di sana saya dan teman-teman berencana untuk mengontrak sebuah rumah yang ada di Jalan Paris 2. Nah, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Tebas. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya ingin menjadi dosen. Buku dan film favorit saya yaitu buku novel tentang Laskar Pelangi dan film Hafalan Salat Elisa. Nah, untuk makanan dan minuman favorit saya yaitu bakso dan teh es. Alasan saya masuk
ekonomi karena saya ingin mempelajari lebih luas lagi bagaimana ekonomi itu dan mengaplikasikan secara langsung ekonomi ke dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni. Teman-teman bisa memanggil saya Fitri, NIM B106120-1046. Saya berasal dari Kabupaten Melawi, Kecamatan Elahilir. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Elahilir. Hobi bermain catur. Cita-cita saya ingin menjadi seorang wirausaha. Buku favorit, buku ilmu pengetahuan. Dan saya tidak memiliki film favorit, makanan, natural, dan minuman lemon tea. Alasan saya mengambil jurusan ekonomi, khususnya ekonomi Islam, karena saya ingin menjadi wirausaha dan saya ingin menjadi seorang wirausaha yang menjalankan dengan syariat-syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tia Suntari, NIM B106120-1036. Asal saya dari Pontianak, alamat Jalan Tanjung Harapan, Gang Kurniasari. Asal sekolah SMA Negeri 6, Pontianak. Hobi saya menonton film dan maraton drakor. Cita-cita saya ingin menjadi orang yang sukses. Buku favorit saya berjudul Infinity dan film favorit saya berjudul Swing Kids. Makanan favorit saya nasi goreng dan minuman favorit saya air putih dingin. Alasan masuk prodi ekonomi Islam karena saya penasaran bagaimana cara atau aturan dan syariat Islam dalam mengatur perekonomian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Pradini, panggilan saya Tari. Nomor induk mahasiswa saya B106120-1035. Asal dan alamat saya, asal saya Pontianak. Alamat saya Jalan Imam Bonjol Gang Tanjung Jambu nomor 8 Kota Pontianak. Asal sekolah saya SMK Negeri 5 Pontianak. Hobi saya bernyanyi dan bermain gitar. Cita-cita saya menjadi guru atau pengusaha. Buku dan film favorit saya menyukai buku yang bercerita tentang sejarah seperti buku ilmu pengetahuan sosial. Dan film favorit saya, film Chennai Express, merupakan salah satu film India. Makanan dan minuman favorit saya, bakso, dan minuman favorit saya adalah jus mangga. Alasan saya masuk ekonomi Islam karena saya ingin membuka lapangan kerja sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, biasa dipanggil Uul. NIM saya B106120-1031. Asal saya dari Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Alamat di Pontianak masih belum bisa dipastikan, namun saya ada rencana untuk menyewa sebuah kontrakan di Jalan Paris 2. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Tebas. Hobi saya menyanyi, berorganisasi, dan memasak. Cita-cita saya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Terus buku favorit saya, buku-buku Islami. Dan film favorit saya, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Makanan favorit saya, bakso, sate, dan ayam geprek. Terus minuman favorit saya, jus buah dan lemon tea. Yang terakhir, alasan saya masuk ekonomi yaitu untuk menambah pengetahuan saya di bidang ekonomi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra, biasanya dipanggil Willy. NIM saya adalah B106120-1042. Saya berasal dari kota Pontianak asli, dan asal sekolah saya dari SMA Negeri 4 Pontianak. Hobi saya adalah berenang dan cita-cita saya adalah ingin membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Buku favorit saya, karena saya tidak suka membaca buku jadi saya tidak mempunyai buku favorit. Dan film favorit saya adalah Fast and Furious. Makanan favorit adalah nasi goreng dan minuman favorit adalah kopi. Itu enak sekali.
Alasan saya masuk ekonomi karena saya ingin menjadi pengusaha besar. Sekian biodata singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Walia. Nama panggilan saya Mita. NIM B106120109. Asal saya dari Pontianak. Alamat di Jalan Adisipto, Gelingsum. Asal sekolah saya di Mandua, Pontianak. Hobi saya baca komik dan novel. Cita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses. Buku favorit saya karya Tere Liye berjudul Pergi dan Pulang. Sedangkan film favorit saya yang berjudul Big Fish. Makanan favorit saya adalah nasi goreng. Minuman favorit saya adalah TS. Alasan saya masuk ekonomi pertama karena di SMA pelajaran favorit saya adalah pelajaran ekonomi. Kedua, ingin memperdalam ilmu ekonomi terutama di bidang bisnis. Yang ketiga, karena cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Baik, nama saya Dayang Siti Juniati, turun panggilan. Saya biasa dipanggil Mia. Untuk NIM saya B106120102. Lalu untuk asal dan alamat. Asal saya dari Kabupaten Sekadau. Untuk alamat lengkapnya di Jalan Raya Sangkol Sekadau, Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Untuk alamat pos, untuk alamat pos saya di Gang Sri Kandi 2, Daerah Serdang. Walaupun saat ini saya masih di Sekadau. Untuk asal sekolah, saya dari SMA Negeri 5, Sekadau Hilir. Lalu untuk hobi, hobi saya bisa dibilang membaca buku, menulis, mendengarkan musik, dan berolahraga juga, kadang ya. Lalu untuk cita-cita, insya Allah cita-cita saya menjadi seorang pengusaha. Jika tidak pun, jika tidak diizinkan di situ, ya semoga dikasih jalan yang terbaik sama Allah dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Lalu untuk buku dan film favorit, buku umumnya saya menyukai novel. Lalu untuk film yang paling saya sukai, yang paling berkesan bagi saya yaitu film tenggelamnya kapal Fenwick. Lalu untuk makanan dan minuman favorit, minuman favorit saya es jeruk besar. Lalu untuk makanan saya suka sop ayam. Lalu untuk alasan mengapa masuk Fakultas Ekonomi. Menurut saya, ilmu ekonomi itu ilmu yang selalu berada di masyarakat, jadi kegiatan kita sehari-hari. Jadi, selain bisa menambah ilmu, insya Allah semoga ilmu yang kita pelajari di ekonomi juga bisa diterapkan di lingkungan masyarakat di kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekian perkenalan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayista Putri Daswangi, biasa dipanggil Ayis atau Putri. Nomor induk mahasiswa saya B106120104. Alamat saya di Desa Tebang Kacang, Kuburaya, Pontianak. Saat ini saya sedang di Kuala 2, dekat Bandara Supadio, di rumah ibu saya. Asal sekolah dari SMA Negeri 2, Sungai Raya, Desa Kapur. Terus, hobi saya itu nyanyi, ngedance, baca komik, baca novel, nonton film. Terus cita-cita saya itu jadi psikolog tapi gak diizinin. Dan buku favorit saya itu novelnya Kak Renita Nozaria yang judulnya Noir sama Noseru yang series. Dan karya Kak Yorkidel yang judulnya Einstein. Film favorit saya itu genrenya fantasi sama seperti novel. Kayak
Narnia, Maleficent, Peter Pan. Terus genre horror juga saya suka seperti Evil Dead, Insidious. Makanan favorit itu bakso, mie ramen, dan minuman favorit apa ya, susu kedelai. Terus alasan saya masuk ekonomi Islam ini karena selain bisa belajar ilmu sosial di masyarakat, juga bisa belajar untuk ilmu akhirat nanti biar saya lebih paham tentang agama, tentang muamalah di agama, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan. NIM saya B106120104. Saya berasal dari Kabupaten Sambas, Kecamatan Pemangkat. Sekarang saya tinggal di Pontianak di Sungai Kakap. Asal sekolah SMK Negeri 2 Pemangkat. Hobi saya bersepeda. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha dengan berbasis Islami. Buku dan film favorit saya tidak ada karena saya lebih menyukai tentang isu-isu pemerintahan terbaru. Makanan dan minuman favorit, saya menyukai bakso dan air putih. Alasan saya masuk di ekonomi Islam karena saya ingin menambah ilmu saya tentang perekonomian Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Sikumbang, biasa dipanggil Kiki. NIM saya adalah B106120053. Asal saya dari Kabupaten Sanggau di Pontianak. Saya tinggal di rumah keluarga di Jalan Pangeran Natakusuma, Gang Delima. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Sanggau. Hobi saya adalah membaca dan cita-cita saya adalah menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Buku favorit saya adalah novel yang bergenre sejarah tentang pahlawan, dan film favorit saya adalah film Everest. Makanan favorit saya adalah nasi goreng dan minuman favorit saya adalah teh es. Alasan saya masuk ekonomi adalah saya ingin lebih mendalami ilmu ekonomi, terutama yang berbasis syariah di Universitas Tanjung Pura. Sekian profil dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tamsyaan, biasa dipanggil Yusuf. NIM 106120 1055. Asal dari Sekadau. Alamat di Desa Sungai Ringin. Saya lulusan dari SMK Amaliah Sekadau. Dan hobi saya berkebun. Kita ingin menjadi pengusaha. Film dan buku favorit, Laskar Pelangi. Dan makanan dan minuman favorit, gado-gado dan es buah. Alasan saya ingin masuk ekonomi adalah karena saya ingin belajar berbisnis agar menjadi pengusaha yang baik dan sukses. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ruyani, NIM B106120102. Asal saya dari Desa Sungai Bahu, Kecamatan Teluk Ramat, Kabupaten Sambas. Alamat tinggal sementara di Pontianak, nanti saya tinggal di Gang Atlas, Kota Bahu. Hobi traveling, cita-cita jadi pengusaha sukses, buku favorit novel, film favorit bergenre action, minuman favorit coklatos, makanan favorit martabak manis. Alasan saya masuk ekonomi Islam ini untuk memperdalam ilmu ekonomi saya karena
sama seperti cita-cita saya untuk menjadi pengusaha sukses. Sekian nah saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifa Azka Islamiyah dengan NIM B106120-1041. Saya berasal dari Pontianak. Alamat saya yaitu di Alas Kusuma, Parit Bugis Darat, Gang Mawar 3. Asal sekolah saya berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Raya. Hobi saya yaitu mengedit. Cita-cita saya sebagai dosen. Saya menyukai buku dan film bergenre fantasi dan fiksi. Makanan dan minuman favorit saya yaitu sate. Alasan saya masuk ekonomi yaitu karena kemauan sendiri dan dukungan dari orang tua dan ingin mempelajari ekonomi dari segi Islami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiah Azmiandiro, biasa dipanggil Muti atau Mutiah, NIM B106120-1045. Saya berasal dari Kayung Utara, khususnya Desa Penjalaan, Kecamatan Sipang Hilir. Alamat di Pontianak, insya Allah saya akan tinggal di Asrama Ratu Nirmala Pontianak. Asal sekolah, saya berasal dari SMK Al-Aqam Sukadana. Hobi saya menulis dan desain grafis. Untuk cita-cita, saya ingin menjadi dosen. Buku favorit untuk saat ini Aisyah radhiyallahu an, karya Sibil Eraslan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Film favorit masih Laskar Pelangi. Makanan favoritnya bakso. Minuman favoritnya ice cream. Alasan kenapa masuk ekonomi yang pertama karena mengikuti perkembangan zaman di mana setiap tahunnya kita tidak bisa terlepas dari grafik-grafik perekonomian. Setidaknya saya tahu ilmunya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya masuk prodi ekonomi Islam. Jadi di situ saya bisa pelajarin double, di mana saya bisa mempelajari ekonomi juga Islamnya. Jadi ilmu ekonominya berasas Islam seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.